Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali dan mudah-mudahan beri kelancaran dalam menjalani sebuah aktivitas, yaitu dalam sebuah pekerjaan, apa-apa dan lain-lain. Mudah-mudahan Anda semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Amin. Amin. Ya kan? Kali ini saya dan siapa? Asep. Asep. Mau melihatkan model kandang yang sering kita bilang ya, Asep. Ya. Yaitu kandang custom. Custom. Nah, dan apa namanya? Kandang custom itu termasuknya dia menginginkan kandang berbeda dari yang lain gitu kan, kalau custom, istilah custom itu. Dan ini customnya juga enggak jauh beda sih sama koloni gitu kan, cuma ini pet gimana pet? Pakannya di depan. Ini pakannya di depan, tapi pintunya di depan ya. Ini pemirsa, pintunya di depan. Itu juga sama, dan ini tengahnya disekat jadi dua. Mini ya. Mini ya. Dan karena apa ya, kalau misalkan kita membeli gitu kan, kandangnya udah bagus, kambingnya dimasukin ke sini kan bisa jadi lebih bagus ya kan. Kalau istilah Jawa itu rupo nggak wergo. Nah, jadi ini belum apa-apa, nanti kalau udah selesai dicet, dipasang, nah baru istimewanya terlihat. Apalagi kalau sudah diisi kambing, walaupun kambing kacang, kambing kecil dimasukin sini jadi weh, jadi mahal kan. Kalau mewah itu sih kandangnya. Iya, jadi kambingnya ikut-ikutan mahal. Nah, jadi sebentar lagi kita kan akan menghadapi apa ya? Bukan menghadapi kedatangan bulan asasi, bulan Lebaran Haji. Lebaran Haji. Lebaran Haji ya. Ya. Jadi ini bisa dibuat penampung kambing yang mau dikurbanin, bisa dicopot lagi nanti buat harian melihara dan ternak kambing juga bisa ini. Dan ini serbaguna lah. Iya, serbaguna. Ini jadinya kapan? Kirimnya kapan? Tanggal 20 jadinya ya. Sabtu lah. Iya, Sabtu. Dan ini berapa persen ini? Ini nanya. Enggak nanya. Berapa persennya segini doang gitu kan. Ini baru 50%. Jadi 50%-nya lagi belum bikin. Berapa unit lagi? Berapa unit? Ya tiga lagi. Tapi lagi. Ini tiga juga customer ya. Ini juga sama pakai jalan ya? Ya ini udah tetap tetakan tengahnya buat jalan. Jadi sekarang tuh permintaannya karena kami menyediakan kandang custom itu ya seperti ini. Mumet juga, bahannya boros juga. Iya. Dan ya justru kalau misalkan custom seperti ini juga harganya ya beda ya pemirsa. Jadi ya, nggak seharga kandang ukuran biasa gitu. Soalnya kan bahan kan banyak yang kepotong, kebuang kan. Jadi taruh lumayan. Kami siap juga. Kami siap di sininya menyediakan kandang custom, tapi ya mungkin gitu resikonya, biayanya agak beda. Yeah. Soalnya kan memerlukan waktu juga, waktu mandan lumayan gitu. Juga mikirnya juga mandan lumayan maning ya. Gimana udah baik gua tahu. Ini orang enggak ngomong-ngomong dari tadi. Buat apa? Ngomong. Ini sekarang lagi ditinggal istrinya, lagi di rumah mamanya. Jadi dia besok juga pulang. Ais. Kalau saya ke Bremen. Ya udah, Bet. Salam-salam buat ternak kambing. Dan ya siap. Nanti salam-salam buat peternak kambing yang belum punya kandang dan masih bingung bikin kandang apa, bisa langsung ke kami, ke model customnya seperti ini, ukuran biasa ada, dan kebanyakannya sekarang custom ya Pak ya. Dulu ya, kita jarang loh nggarap custom. Jarang banget. Iya, apa kamu tahu? Oh ya, apal ya. Dulu kita jarang loh bikin custom, dikarenakan kami sering bikin vlog, yaitu model menyediakan kandang kambing domba Garut, custom, rumah kayu, saung. Jadi kebanyakannya sekarang yang beli yang customan ya men, jadi dia pingin lebih beda dari yang lain. Nah, ini pakannya di depan sama, jadi biasanya pakannya emang biasanya di depan. Nah, pintunya di depan. Dalamnya juga sama sih, ini kan masih apa namanya, ukurannya masih ukuran koloni ya, mataran dia. Kalau misalkan customan sekarang tuh kadang-kadang
aneh-aneh gitu ya. Karena mungkin menyesuaikan lokasi dan kambingnya seperti apa. Kalau misalkan kambing merino segini ketinggian ya. Iya. Ya kepet ya. Kambing merino kan pendek-pendek, jadi mungkin kemarin yang di Sukabumi itu minta dari lantai itu 35 cm. Ini ukuran normal pemirsa, jadi mungkin dia pengennya seperti itu, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan dia cocok, oke okay, ya kita layanin aja ya bro. Ya pastinya. Orangnya tambah jualan, bikin kandang gitu kan. Kalau kasih ukuran mah, yang tepat itu jangan sampai. Hmm? Kalau 35 dari lantai itu segini. Nah, 35 itu... Nah iya, kita masuk aja ya. Nah, jadi kalau kemarin yang requestnya itu ada yang bilang 35 dari lantai tuh, lihat pemirsa. Bisa di zoom aja, di zoom. Yuk, di zoom juga enggak apa, di zoom. Nah. Nah, 35 ini segini tingginya pakannya dari itu dari lantai. Belum kerangkanya mungkin ke bawah lagi. Jadi mungkin pemerintahnya buat kandang kambing merino apa ya? Mungkin buat kambing kecil-kecil ya, anakan merino gitu. Nah, mungkin pemirsa segini aja, nanti kita review lagi yang kedua kalinya. Dan ini ukurannya pakannya. Oh iya teman. Jadi customer itu seperti ini, dia pengen lebih beda dari yang lain gitu kan. Pakannya juga kecil. Nah imut berapa? Tuh pakannya cuma 95 ini pemirsa, yang tengah itu kan, soalnya ini dibagi dua yang tengah itu. Dan kalau dihitung ini semuanya 3 unit pemirsa. Jadi ya inilah custom seperti ini bentuknya. Hah? Sekat? Sekat ini. Ngomong apa lah orang gua dong, ngomong kayak gini orang jadi ngarit ternyata kata. Oh yang harusnya irit, yang masih makannya irit, ya soal kecil dia. Ya mungkin langka ya berarti. Ya jarang sih Pet kalau yang bikin customer ini. Jadi karena kita sering bilang kandang custom menerima pembikin kandang custom, ini ya seperti ini resikonya. Dan karena itu mungkin beliau juga berani gitu bayarnya buat bikin kandang custom. Soalnya tahu sendiri Pak pemirsa, kandang custom itu memerlukan waktu yang sangat lumayan. Jadi insya Allah rencana besok kita pengiriman ke daerah Magelang ini 6 unit, tapi si kecil imut dengan penuh customer nih. Nanti yang satunya lagi lebih gila lagi ya, customer-nya lebih jos banget gitu kan. Nantilah mungkin sekian saja, ikuti terus video kami di channel Kandang Kambing Portable Pangandaran. Nanti saya lanjut lagi, oke pemirsa. Jadi terus jangan kemana-mana, tetap di Kandang Kambing Portable Pangandaran. Oke, salam kandang keras. Thank you.